Kalau aku tuh sekarang lagi banyak casting-casting, terus sekarang lagi mau coba casting di Lembar, dan semoga aja sih dia bisa. Sebenernya tuh aku lagi emang mau lihat jalannya tuh kemana. Aku lagi mau coba casting, terus juga mungkin ya, mungkin aku mau coba lanjutin karirnya mami juga gitu, kayak nyanyi gitu. Tapi gak tau sih. Iya, masih proses. Support dari mami seperti apa? Support ya, aku sih sebenarnya belum tahu supportnya gimana, tapi pastinya bakal di support sih. Belum tahu, aku belum tahu sih. Kalau sekarang kedekatannya tuh sebenarnya belum terlalu lancar, tapi dikit-dikit lagi kembali inbound-nya. Terus juga kemarin karena ultah kakakku kan, jadi aku sempet ke rumah lagi dan ngobrol-ngobrol lah dikit-dikit sama mami, terus udah agak menurun. Ada masalah sih? Enggak, udah baik-baik aja, tapi masih dalam proses juga. Kamu maksudnya enggak sama mami? Aku enggak serumah sama mami, tapi mungkin sekali-sekali aku bakal ngobrol terus. Kenapa enggak pilih pertama pastinya karena tahu kasus yang kemarin yang viral banget itu alasannya yang pertama, karena aku juga bilang mamiku belum build that trust yang mamiku bisa beri, tapi selain dari situ sih karena aku belum siap aja sih. Jadi yang sama Mas Ari, kenapa tuh? Ini kemarin yang lagi viral itu yang sama suami yang baru cerai. Oh iya, iya. Okay. Yeah. Jadi kamu lebih memilih untuk memisahkan diri sementara dengan mungkin mami. Untuk sementara aku lebih baik sendiri-sendiri. Tapi masih saling support antara kamu dan mami, sering komunikasi. Masih support kok, dan sekarang juga udah ya, at least udah ngomong. Apa sih yang bikin kamu mungkin orang balik lagi ke mami selain mungkin dari ulang tahun kakak kamu? Kalau balik lagi sih aku mungkin belum kepikiran ya kalau sekarang, karena belum merasa terlalu nyaman tinggal kembali lagi bareng mami. Tapi mudah-mudahan kan waktu ke depan aku bisa damai sama diri aku sendiri dan bisa jadi peace dan kesamaan. Berarti udah berapa lama sih dari semenjak yang maaf yang waktu kamu sama mantan mami itu, udah berapa lama kamu nggak tinggal sama mami? Aku nggak tinggal sama mami dari 2001. Okay. Karena kan aku juga ikut papa itu kan. Melihat apa mami sama dia itu udah langsung senang melihat mami juga sekarang nggak mulai karena tahu bagaimana lagi senang gitu kan, dia gimana nih seorang anak lihat ibunya senang. Yang aku lihat sih kemarin mama aku juga sempat ketemu kemarin juga dan kita ada ngobrol kita, tapi belum terlalu bonding juga kan dari tapi yang aku lihat sih mama tuh sekarang bahagia banget, terus kemarin kita jalan ke mall dan hang out bareng. I'm just happy for her and happy for them that we can have pretty beautiful relationship. Menurut aku sih orangnya baik sih dan bertanggung jawab, dan orangnya kan juga ada anak ya, sudah ada anak, dan yang aku lihat tuh kekuatan sosok dia tuh mendidik anaknya juga bagus banget. Semoga aja kedepannya gak ada kecewa ya. Belum kayak cuma nanya kabar itu. Waktu itu yang masih tadi, kalau yang menikah sama pemirsa
yang pas mau itu aku ikutannya sama anakku. Aku belum sempat datang, tapi aku udah minta maaf secara langsung ke mereka berdua. Kalau misalnya waktu itu aku belum bisa datang, tapi kamu langsung bilang itu ada masalah sih. Mami sama Amaya juga kalau apa kok aku terus mereka juga bakal sebenarnya awalnya tuh emang blog nggak setuju dan aku juga sebenarnya mami mengatakan aku nggak perlu persetujuan dari aku kan, tapi aku anaknya tuh ada hak untuk ngomong gitu. Dan saat itu sebenarnya kurang bisa setuju karena mereka baru kenal belum lama. Pastinya kalau udah sudah nikah bakal langsung dalam keluarga aku yang bakal selamanya bakal ya harus bertanggung jawab dalam keluarga aku juga. Dan aku juga jadi berpikir kayak baru kenal dua minggu itu bisa percaya atau enggak. Yeah. Tapi kalau untuk sekarang karena aku udah lihat kondisi rumah gimana dan cara mereka bersikapnya dan hidupnya mungkin apa baik sih ya. Cel, ini kan ada kabar baik, ya kan? Mami katanya mau punya adik atau punya anak lagi, sama dengan kalau itu sih aku belum tahu ya, infonya benar atau enggak. Tapi mungkin kalau rumor-rumor aja kali ya. Tapi kalau misalnya nanti benar positif dia hamil kan punya adik lagi, kalau gimana nih? Kalau memang beneran ya alhamdulillah rezeki lagi. Tapi mudah-mudahan sih terlalu cepat karena kan banyak juga ya yang harus ditaruh tanggung jawabnya karena banyak aku banyak adik-adik gitu kan dan juga ada anak apa anaknya om Mami. Oke. Okay. Ya, aku masih mau ada lagi sih kalau. Yaudah.